Dalam rekaman CCTV ini nampak seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di salah satu tempat usaha makanan di kawasan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Senin dini hari kemarin. Menurut informasi, pengeroyokan ini dipicu lantaran pemilik kedai memberikan makanan yang tidak sesuai dengan yang dipesan melalui aplikasi daring. Namun saat hendak meminta penggantian makanan yang sesuai, korban atau pengemudi ojek daring atas nama Jody Wijaya ini justru mendapat tindak kekerasan yang dilakukan pemilik kedai makanan beserta sejumlah karyawannya. Gue lagi ngecat kerjaan yang selanjutnya itu, orderan yang selanjutnya, customer yang sebelumnya itu keluar, yang ayam geprek keluar tadi. Dia ngomong, bang ini pesanan gue kayaknya salah, soalnya itu pemesannya ayam, kenapa ini datang ayam sama udang sama cumi? Terus apa yang kita lakuin tuh bang? Ya gue ngomong sama customer, kalau abang mau makan udang sama cumi, abang gak usah nompok, gak apa-apa. Tapi kalau abang mau makan ayam, saya tukerin jadi ayam. Saya bakal komen ke dia. Itu karena gue ngelawan, kalau gue ngelawan habis bang. Saat dikonfirmasi, pemilik kedai makanan siap saji atas nama Ruli Boyke berdalih bahwa keributan yang terjadi lantaran dipicu oleh korban yang sempat memukul salah seorang karyawannya. Meski sempat dilerai dan akan diganti makanan yang salah, namun keributan itu tidak dapat terhindari hingga berujung aksi pengeroyokan tersebut. Sebabnya itu, Pak? Ya karena kawannya satu ditarik kerahnya kan, nah karyawan saya yang lain kan ngerasa nggak terima dia. Namanya masih muda kan. Tapi sebelumnya sempat ditengahi itu, Pak? Ya, udah saya tengahin, sudah bolak-balik saya tengahin, sampai 2-3 kali saya tengahin, drivernya ngotot bersikeras terus dia. Pak, ini kan informasinya sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, seperti apa ya tanggapan kita, Pak? Ya, kalau bisa diselesaikan kekeluargaan, ya diselesaikan. Itu aja harapannya. Atas kejadian itu, sejumlah ojek daring di Lampung pun geram melihat salah satu rekannya menjadi korban pengeroyokan. Mereka mengharapkan pihak kepolisian Kota Bandar Lampung untuk segera mengusut kasus ini. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.